Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada kedua tim, dan kami ucapkan juga selamat datang kepada pecinta voli mania Malang Raya dan beserta penonton sedia dan John Bekang 2 Cup dalam rangka HUT Batalion Bekang 2 Kostrad yang ke-36 dengan membawa mutu mantap, manunggal, tangguh dan profesional. Oke, kali ini telah bersiap-siap kedua tim yang akan bertanding di jam yang pertama. Kami perkenalkan dan kami persembahkan untuk Anda sekalian semua yang berdiri di sebelah barat lapangan pertandingan dengan memakai kostum orange kombinasi putih. Yo, beri aplaus yang meriah. Inilah dia tim Tanggiri. Sedangkan yang berdiri di sebelah timur lapangan pertandingan dengan sama-sama memakai kostum orange kombinasi putih kuning. Yo, beri aplaus yang meriah. Inilah dia tim Polendewa. Kami panitia penyelenggara mengucapkan selamat bertanding. Tetap jaga sportivitas dalam pertandingan demi menjaga keutuhan kestabilitas voli mania Malang Raya. Dan kami ucapkan tetap menjaga faktor keamanan untuk masing-masing pemain dari kedua tim karena lapangan agak sedikit lembab. Untuk sementara sambil menunggu wasit bersiap-siap, kami pasrahkan line up kepada kedua tim pelatih. Kami ketahui kembali yang akan memimpin jalannya pertandingan. Wasit 1 kami pasrahkan kepada Bapak Daku, sedangkan wasit 2 kami akan pasrahkan kepada Bapak Aan yang akan memimpin jalannya pertandingan di jam yang pertama ini. Sedangkan ada pemain dari tim Tanggiri, nomor punggung 2 ada Indra Ardi, nomor punggung 7, nomor punggung 14 ada Nafis Dasa, nomor punggung 9 Budi, nomor punggung 11, nomor punggung 8 ada Amo Dodik, nomor punggung 4 Libero Nico. Sedangkan susunan pemain dari tim Polinema, nomor punggung 3 ada Habibi, ada Fanani, nomor punggung 12, nomor punggung 10 Dimas Arif, nomor punggung 9 Denny, nomor punggung 17 Ali, nomor punggung 5 ada nomor punggung 6 Arga Aziz, nomor punggung 8 Libiro Doni. Sudah kali ini wasit sudah melihat pertandingan sudah dimulai. Kembali angkat tinggi posisi bola menjadi serangan kali Tanggiri. Sayang sekali tadi penempatan yang kurang cermat dilakukan oleh Indra sehingga skor kali ini pembuka untuk Polinema 1-0. Kembali kuasai bola kali ini Arif. Sudah dilakukan, ada penyelamatan bola kurang sempurna kali ini. Passing yang dilakukan oleh Dafa tadi tidak mampu menyelamatkan bola dengan baik sehingga bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi bertambah skor kali ini 2-0 kedudukan sementara di set yang pertama. Arif kembali lakukan siap mencoba kali Tanggir lakukan serangan. Kali ini blok yang dilakukan oleh Polinema sehingga lagi-lagi kali ini membuka skor pertama untuk Tanggiri 1-2. Mencoba untuk angkat bola kali ini Nafis, sudah dilakukan, angkat tinggi di baru disana mencoba kali ini Polinema cedar tadi. Baru berjalan sebentar pertandingan sudah dikagetkan dengan pukulan yang sangat luar biasa. Sangat mantap dari pukulan tidak dapat dibendung dengan sempurna. Polinema kali ini mengambil kedudukan sementara 3-1. Angkat tinggi bola kembali kali Tanggiri. Masih dapat diselamatkan kembali kali open play. Menyangkut net kali ini nomor punggung 7 Ardi tadi sehingga tidak mampu menyelamatkan bola dengan baik. Terjadi pelanggaran
Di tengah lapangan wasit menghentikan berjalannya bola. Lakukan sepanani kali ini sudah dilakukan. Angkat tinggi bola kali ini, pressing saja masih ada penyelamatan di sana. Kembali terbengong saja. Balasan kali ini tanggir. Kembali masih dapat diselamatkan dengan sering belakang. Lagi-lagi kali ini tanggir. Masih dapat diselamatkan juga. Masuk kali ini. Blok yang sangat sempurna dilakukan oleh Tenggiri tadi. Hingga kembali memperkecil ketertinggalan 2-4 kedudukan sementara. Lakukan shot. Sudah dilakukan angkat tinggi bola mencoba kali ini poli Neymar dari belakang. Luar biasa Habibie tadi menghantam permukaan daratan dari pertahanan anak-anak Tenggiri. Hingga kembali penguasaan bola berada di tangan nomor punggung 3 Habibie. Jansop kali ini dilakukan. Sayang sekali tidak berhasil jansop tadi yang dilakukan. Hingga lagi-lagi penguasaan bola melalui tangan Indra. Kali ini menguasai bola. Mencoba lakukan sub. Jansop juga dilakukan. Sudah dilakukan kembali diterima dengan baik. Kembali melakukan kesalahan kali ini membelai net Dava tadi. Sehingga kurang sempurna blok yang dilakukan oleh Tenggiri. Lagi-lagi poin bergulir panah-panah untuk poin nebak. Lakukan shot kali ini. Sudah dilakukan Aziz. Keluar saja bola. Hari tertawa masih ngomong itu kamu. Sudah dilakukan kembali poin nebak. Berhasil kali ini Denny, nomor punggung 17 dari pemain tim Poli 5 berhasil menghantam dari pertahanan yang dibangun oleh Tenggiri. Kembali penguasaan bola berada di tangan Denny. Kali ini mencoba utangkan di bola mencari celah yang kosong. Mencoba kali ini lakukan shot. Wasit sudah bersiap-siap. Lakukan shot kali ini Denny. Sudah dilakukan ada penyelamatan bola di sana. Sempurna kali ini bola cepat tadi diberagakan oleh anak-anak Tenggiri melalui tangan Nafis. Berhasil tadi memperkecoh pertahanan dari anak-anak Polinema. Kembali lakukan jansop kali ini Dava. Sudah dilakukan angkat tinggi bola kembali. Ceker tadi Afifi kali ini. Bola quick tadi melalui tangan Arif maksudnya. Lagi-lagi mencoba kali ini menyusun serangan melalui tangan Ari. Sudah dilakukan shot angkat tinggi bola mencoba kali ini Tenggiri. Wah, selamat-selamatkan dalam sering ke belakang. Sayang sekali padahal di belakang tadi sudah kosong. Namun sayang bola terlalu kencang tadi sehingga tipis saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan. 6-8 kali ini sulit sementara. Jansop kali ini dilakukan Amo. Keluar saja sayang sekali tadi tidak bisa memanfaatkan shot yang dilakukan oleh Amo. Sehingga kembali berada di tangan Arif kali penguasaan bola. Mencoba lakukan shot. Arif sudah dilakukan. Angkat tinggi bola kembali dorong saja masih depan selamatkan rebound. Ai angkat dari belakang. Menyentuh net lagi-lagi kali demi Ardi. Nomor punggung 7 terlalu ambisi tadi melakukan pengeblokan. Sehingga tangannya membelai si putih di tengah lapangan pertandingan. Sepuluh kali ini sebelum sementara. Kembali Arif lakukan shot. Angkat tinggi bola mencoba kali Tenggiri. Kembali Nafis kurang sempurna bola quick tadi. Tim out diminta oleh Tenggiri. Kembali kali ini ke lapangan pertandingan kita menyaksikan set yang pertama. Penguasaan bola kali ini melalui tangan Arif. Sudah dilakukan shot. Angkat tinggi bola ada libero di sana. Kembali angkat tinggi kembali Tenggiri. Keluar tadi tipis saja di garis sehingga wasit menyatakan bola out tadi. Lagi-lagi bergulir skor pertama untuk Poli Neba 12-6. Kembali melalui tangan Arif nomor punggung 9 dan 8 jam. Dibiarkan saja tadi Saul Dava dikira bola keluar. Namun sayang bola masuk tadi. Kembali kali ini Arif lakukan shot. Sudah dilakukan angkat tinggi bola ribol. Kembali dorong ke belakang masih dapat selamatkan. Beketoy.
Sempurna tadi megetek yang dilakukan oleh anak-anak Polinema, sehingga kembali memperjauh ketertinggalan Kang Nisparo Aga 14-6. Lakukan siap kali ini Arif, lagi-lagi Arif keluar kali ini saudara. Kurang maksimal tadi saat yang dilakukan oleh Arif, sehingga kembali berpindah skor kali ini. Penguasaan bola melalui tangan Nafis kali ini lakukan siap. Mencoba sudah Nafis, ada penyelamatan libero di sana. Aga! Masih jauh dibendung namun sayang, bola terlalu cepat tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Sehingga kembali kali ini Polinema melalui punggung 12 Fanani. Mencoba otaknya di sikulit bundar, sudah dilakukan. Angkat tinggi bola kembali, mencoba tanggiri. Masih dapat dijangkau kali ini kembali pada saat. Lagi-lagi masih dapat dibendung. Bola dribble saja kembali, angkat tinggi bola. Terlengong tadi menyaksikan jatuhnya bola. Semerti tidak yakin bahwa bola tadi akan dijangkau oleh kawannya sendiri. Namun sayang dibiarkan saja jatuh bola. Kembali lakukan sepul ini mah kurang sempurna kali ini penyelamatan bola. Dorong saja ke belakang. Ada di biro kali ini mencoba cia. Masih terjadi perputaran skor kali ini. Rebound. Tersentuh net kali ini Denny. Sayang sekali. Bola belum masuk ke wilayahnya, sudah dijangkau tadi. Akhirnya membelai net. Kembali ke kiri kali ini, mencoba menyusul, mencoba mengejar ketertinggalan. Angkat tinggi bola, open space kali ini. Dikagetkan tadi dengan pukulan dari Asis, tanpa diduga-duga menyambar kali ini seperti sambaran petir di saat hujan. Kembali penguasaan bola Habibi kali ini melakukan yang sab. Keras sekali. Luar biasa kali ini Habibi menghantam permukaan dari pertahanan anak-anak Tenggiri. Kembali Polinema sangat jauh kali ini set yang pertama 18-8. Kembali Habibi lakukan jatsop. Sudah dilakukan keras. Ada penyelamatan bola di sana, angkat tinggi. Dava masih dapat menyelamatkan Beketek. Tidak bisa dijangkau kali ini Beketek yang dilakukan oleh Amo. Tertipu saja tadi, sehingga kembali ke kiri memutik satu skor tambahan 9-18. Lakukan jatsep kali ini Indra, sudah dilakukan, angkat tinggi bola kembali. Lagi-lagi kali ini sambaran dari Asis membuat suara tadi tidak hening cipta. Kembali kali ini melalui Asis lakukan sah. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola, mencoba kali ini tenggiri dari belakang. Dava, penempatan saja tadi Dava. Berhasil kali ini penempatan yang dilakukan oleh Dava. Sehingga lagi-lagi mencoba mengejar ketertinggalan kali ini tenggiri 10-19. Mencoba libero, angkat tinggi bola. Masih dapat diselamatkan. Kembali, lagi-lagi pressing. Tidak masuk kali ini bola. Sehingga kembali kali ini bertambah skor untuk Tenggiri 11-19. Sudah lakukan siap, angkat tinggi bola, lagi-lagi kurang sempurna. Semakin dekat kali ini, meniti pelan-pelan kali ini Tenggiri. Menyusul ketertinggalan, angkat tinggi bola mencoba. Berhasil Denny menghantam permukaan dari pertahanan anak-anak Tenggiri, sehingga kembali mencoba memperjauh ketertinggalan kali ini Polinema 20-12. Denny lakukan sam, angkat tinggi bola mencoba kali Tenggiri. Berhasil kali ini Nafis melakukan smash tadi tidak mampu dibendung oleh pertahanan anak-anak Polinema. Kembali lagi-lagi melakukan sam kali ini melalui tangan Dava. Jansep saja dilakukan, kurang sempurna tadi Dava, sayang sekali. Kembali kali ini melalui tangan punggung 5 Ari, mencoba lakukan jansep kali ini Polinema. Mencari celah yang kosong, sudah dilakukan angkat tinggi bola, mencoba kali ini dapat spek kali ini Beketek. Dava masih dapat selamatkan lagi-lagi kembali Arif. Ribul kali ini lagi-lagi untuk penyelamatan, dorong saja pressing. Dihantam saja oleh Habibi tadi,
Sayang bola terlalu kencang sehingga jauh meninggalkan lapangan pertandingan. 14-21 kedudukan sementara. Kembali lakukan sub Amo. Yang sub sudah dilakukan. Angkat tinggi bola mencoba. Arif! Masih dapat diselamatkan, sayang sekali. Penyelamatan yang kurang cermat tadi. Lagi-lagi menambah satu persatu dari Tenggiri. 15-16. Semakin dekat kali ini mendekatkan di Tenggiri. Amo jangsep saja. Masih ada penyelamatan bola saja kembali kali ini. Berhasil kali ini pressing yang dilakukan oleh Habibi. Hingga kembali menambah angka untuk Kolinema. 22-15. Arif kali ini lakukan sub. Angkat tinggi bola di sana. Mencoba Tenggiri kali serangan. Keluar saja blok tadi. Kurang sempurna yang dilakukan blok daripada anak-anak Polinema. Sehingga Tenggiri kali ini memiliki satu poin tambahan. 16-22 kedudukan sementara di set yang pertama. Lakukan serve kali ini. Sudah dilakukan angkat tinggi bola. Mencoba dari belakang. Masih dapat dibendung pukulan dari Habibi tadi. Kembali semakin mendekat kali ini ketertinggalan daripada Tenggiri. Berusaha menyusul pertandingan. Sudah dilakukan angkat tinggi bola. Lagi-lagi open space di sana. Habibi. Berhasil kali ini Habibi. Sehingga lampu kuning sudah menyala. Hati-hati bagi anak-anak Tenggiri. 23-17 kedudukan skor sementara. Lakukan sub. Sudah dilakukan angkat tinggi bola. Mencoba kali serangan dari belakang. Berhasil kali ini Indra menghantam blocker daripada anak-anak Polinema. Kembali Indra mencoba lakukan sub Ardi sekarang. Sudah dilakukan angkat tinggi bola. Open space di sana Habibi. Terlalu ke belakang saja bola. Namun sayang tidak mampu diselamatkan dengan baik. Sehingga menghantarkan match point 24-18 kali ini. Lakukan jump serve kali ini. Sudah dilakukan kencang. Supaya masih dapat selamatkan. Susun serangan kali ini. Melalui Indra. Berhasil lagi-lagi Indra kali ini. Placing bola yang cukup kencang tadi. Kembali Indra mencoba lakukan jump. Jump serve kali ini dilakukan oleh Indra. Angkat tinggi bola. Open space di sana. Kali ini masih dapat dibendung. Penyelamatan bola saja. Pelan saja asis tadi. Sehingga menutup set yang pertama 25-19. Dimenangkan oleh Polinema. Kembali kami umumkan untuk pertandingan di jam yang kedua. Pada putaran kedua Open Turnamen Voli Putra dan Jambekan 2 Cup. Di jam yang kedua pada malam hari ini akan mempertemukan kedua tim yang sama-sama kuat. Antara MRT akan berhadapan dengan Dewata Team. Jangan beranjak kembali kali ini. Untuk para pecinta Voli Mania Malang Raya, untuk sama-sama kita saksikan di jam yang kedua nantinya. Kali ini kelapangan pertandingan. Sementara mesin masih melakukan pengecekan masing-masing pemain dari kedua tim. Kembali kali ini sentuhan bola pertama di set yang kedua dipasrahkan kepada tim Polinema melalui tangan Hanani. Kali ini mencoba lakukan serve sudah dapat angkat tinggi bola. Kembali kali Nafis lakukan serve kurang sempurna tadi. Passing masih dapat diselamatkan bola kali. Kembali posisi asis kali ini tidak terduga-duga. Tiba-tiba loncat menyambar bola yang terbang mengambang di awang-awang. Kembali skor imbang kali ini satu sama. Lakukan jump Aziz, ada penyelamatan bola di sana, angkat tinggi bola kembali. Bang! Berhasil.
Hasil kali ini Indra mengecoh bloker daripada anak-anak Polinema, sehingga Tenggiri kali ini memimpin kedudukan sementara 2-1 di set yang kedua. Kembali lakukan serve Ardi, sudah dilakukan angkat tinggi bola, mencoba angkat spek di sana kembali. Dede berhasil kali ini menghantam susunan bloker yang disusun oleh anak-anak Tenggiri. Lagi-lagi kali penguasaan bola melalui Ari nomor punggung 5. Sudah dilakukan serve kali ini. Kurang sempurna kali ini antisipasi bola yang dilakukan oleh libero anak-anak Tenggiri, sehingga tidak mampu menyelamatkan bola tadi. Kembali berhasil kali ini Polinema membalik kedudukan. Sementara angkat tinggi bola mencoba menyusun serangan kali Tenggiri. Dorong saja tadi Ari, berhasil kali ini sehingga menduduki skor sementara 4-2 di set yang kedua ini. Kembali lagi-lagi melalui tangan Ari, kali ini lakukan sub. Sudah dilakukan, tidak sempurna saja tadi sub yang dilakukan oleh Ari, sehingga kembali keuntungan diperoleh oleh Tenggiri. Kembali melalui tangan Indra, kali ini mencoba lakukan sub. Jansat sudah dilakukan oleh Indra, sudah dilakukan, sayang sekali nyangkut di net tadi, terlalu menukik bola, sehingga lagi-lagi Polinema dapat menghantarkan di poin 5-3. Kembali Habibi yang sempur coba dilakukan, keras tadi, tipis saja bola melipir di pinggir lapangan, sehingga kembali lagi-lagi di titik poin 6-3. Masih di tangan Habibi, kali ini menguasai bola, coba pelintir-pelintir saja di klip bundar, dan sub sudah dilakukan, keras, masih dapat diselamatkan kembali, open spek, masih dapat diselamatkan kembali, akan kali ini mencoba back attack HBB. Penempatan yang sama tadi Habibi, sangat cantik penempatan yang dilakukan oleh Habibi, praktek budaya, memperdaya, kekuatan musuh kali ini sudah dipraktekkan. Kembali angkat tinggi kali ini Habibi, jansap dilakukan, keras sekali, kurang sempurna kali penerimaan dari libero. Kembali dorong saja ke belakang, ada penyelamatan, kembali Habibi, masuk kali ini berhasil mengotrak-atrik pertahanan daripada Tenggiri. Babak belur kali ini 8-3. Limakah saja ketertinggalan. Kembali Habibi angkat tinggi bola, mencoba jansap, sudah dilakukan, terjadi kali ini bola masih penting. Tasbol kali ini ternyata sangat tricky, kali ini wasit memimpin jalannya pertandingan, sehingga sedikit saja ada kesalahan mampu terbaca oleh wasit. Dilakukan sub kali ini Dodik, sudah dilakukan, ada penyelamatan bola di sana, dorong saja pelan ke belakang, kembali serangan balasan, lagi-lagi melalui tangan Amo, berhasil mengkoyak pertahanan Polinema, sehingga tim on diminta oleh Polinema. Mosek kembali kali ini mencoba dorong saja berani ke belakang, sayang sekali tadi melewati garis tetangga yang sudah dibatasi oleh Pak RT. Kembali skor bertambah untuk Tenggiri 6-8. Kembali kali lepas sub melalui Todik, sudah dilakukan, angkat bola ada libero kurang sempurna, kembali angkat BKT kali ini masih dapat diselamatkan, sayang sekali menyentuh net kali ini Nafis. Lagi-lagi Polinema memetik keunggulan sementara 9-6. Arif mencoba lakukan sub, sudah dilakukan, akan tinggi bola mencoba kali Tenggiri, back attack to keluar saja, sayang sekali back attack yang dilakukan oleh Habibi tadi sedikit saja melebar, lagi-lagi melalui tangan Dava kali ini mencoba yang sebi lakukan, sayang sekali kali ini kembali membuang kesempatan sub yang dilakukan tadi.
sehingga kembali berbalik kali kedudukan sementara TNI mencoba lepuan sub nomor punggung 17 angkat tinggi bola kembali dorong rebound cekar lagi-lagi kali asis mencoba dari kedudukan yang tidak terduga-duga langsung menambah bola disambar sendiri di tengah lapangan Dani Kaling mencoba lepuan sub angkat tinggi bola mencoba berhasil kali ini menembus blok yang dilakukan oleh Fanani. Liga kembali melalui tangan Abu kali ini coba lakukan sob. Coba tenang dia di sana. Dan sob kali 8 Abu sudah dilakukan akan tinggi bola mencoba ribon. Masih sudah masih coba diselamatkan kembali. Masih ada penyelamatan bola di sana. Kembali pressing bola. Angkat tinggi kembali. Bola masuk kali ini saudara. Masih penyelamatan Habibie. Masih terjadi bergelinding bola di tengah lapangan kembali angkat tinggi bola lagi-lagi kembali asis kali ini tampil sebagai pahlawan kebajikan posisi bola yang tak terduga-duga kali ini asis mampu memanfaatkan berkali-kali dengan baik lagi-lagi Denny lakukan jump angkat tinggi bola mencoba tenggiri jump masih dapat diminum kembali untuk yang kedua kalinya kali ini berhasil Indra menyelesaikan rally tadi yang cukup panjang kembali kali meletakkan lepas nomor punggung 14 ada Nafis di sana mencoba lakukan sub sudah dilakukan akan tinggi bola mencoba bersepak kali ini hey! Asis lagi-lagi asis kembali maksimal kali ini tenaga dari asis untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Loser kepadanya Lasis kembalikan ke konsep kembali angkat tinggi bola sempat kiri kali ini dari belakang masih dapat diselamatkan kembali Dotik flashing saja bola ke belakang angkat tinggi Farani kembali masuk kali ini berhasil Habibie nomor punggung 3 ini tidak perlu dilakukan lagi untuk penampilan di pada malam hari ini kembali lagi-lagi melakukan sub sudah dilakukan asis di sana keluar saja tipis tadi dari asis sebab dilakukan sayang sekali kembali beralih kali ini penguasaan bola beralih nomor punggung 7 ada Ardi di sana sudah lakukan sub Ardi angkat tinggi bola mencoba open space di sana kembali Habibie kali ini tampak keamanan yang sempurna sehingga mampu menghantam permukaan daratan daripada anak-anak tenggiri 15-10 kali kedudukan sementara sudah lakukan sub angkat tinggi bola mencoba kali tenggiri dari belakang dorong Dafa kali ini masih dapat dibentuk kembali terjadi dorongan di belakang kembali masih dapat diselamatkan kembali dorong sedikit ke belakang ada Libiro menyerahkan bola sayang sekali terlalu masuk tadi penyelamatan dari Libiro sehingga kembali poin bertambah untuk tenggiri 11-15 kembali kali dilakukan sub nomor punggung 2 Indra di sana dan sub saja dilakukan keluar saja kurang berhasil tadi kembali lagi-lagi melalui tangan Habibie kali dilakukan sub melakukan angkat tinggi bola kali ini Habibie masih dapat diselamatkan berhasil kali ini menghantam pertahanan daripada anak-anak Bolinewa berhasil tadi melalui tangan Amu mengkotak-kotir bendungan daripada Bolinewa tadi kembali melalui tangan Dodi kali lepas sah sudah dilakukan angkat tinggi bola mencoba kali ini Arif berhasil Mas Arif kali sini sehingga mampu memperpanjang ketertinggalan kali ini 17-12 kedudukan sementara melalui tangan Arif kali ini mencoba lakukan sub sudah dilakukan kurang sempurna kali ini Arif kembali lakukan jaksa kali ini Dafa sudah dilakukan ada Ligero di sana mencoba kali ini masih dapat selamatkan rebound kembali tenggiri kali ini saudara-saudara masuk saja berhasil tadi memanfaatkan bola liar disambar saja oleh tim tenggiri sehingga mampu memperkecil ketertinggalan 14-17
melalui tangan Dafa akan dilakukan shot, angkat lagi tinggi kali ini Dafa. Masih dapat diterima kembali kali ini. Masih dapat selamatkan pressing dari bola ke belakang. Sayang sekali keluar dari bola. Lakukan sekali melalui tangan Dafa, angkat tinggi bola di sana. Tipis saja bola tadi. Sayang sekali tidak dapat diselamatkan. 15, 16 kali 17. Satu angka lagi. Tenggiri akan mampu menyamakan kedudukan untuk set yang kedua ini. Kembali melalui tangan Dafa, angkat tinggi bola kali ini. Oh, perfect dilakukan, keluar saja di belakang tadi. Dibiarkan saja bola sehingga poin ini dapat bangkit dari keterburukannya tadi. Sempat dikejar terlalu jauh poin 18-16. Lakukan shot kali ini. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola di sana, pressing saja bola ke belakang. Masih ada penyelamatan bola di sana. Asis kembali kali ini membawa keberuntungan kepada tim Poninema sehingga tim diminta oleh Tenggiri. Kembali kali ini ke 8 pertandingan, sudah lakukan serve kali ini Ari, sudah dilakukan pressing saja bola ke belakang, masih dapat selamatkan. Kembali kali ini Mas Asis melakukan kesalahan membelai net tadi sehingga wasit memantau pelanggaran yang dilakukan oleh Asis tadi. Kembali lagi-lagi melakukan serve nomor punggung 8 Amo, kali ini dang serve dilakukan. Ada penyelamatan di biru kurang sempurna PGT kali ini. HPP lagi-lagi Habibie kali ini mencantumkan namanya di papan skor untuk memperjauh ketertinggalan daripada Tenggiri 20-17. Lakukan serve kali ini Fanani, sudah dilakukan angkat bola. Rebound! Diputik saja sama Asis tadi sehingga bola tidak mampu disamakan dengan sempurna oleh Adana Tenggiri 21-17. Hati-hati kali ini untuk Tenggiri. Lumayan jauh mendekati skor game. Angkat tinggi bola, kembali open spek di sana. Peketek dilakukan, masih dapat selamatkan. Kembali dorong saja bola. Berhasil kali dorongannya dilakukan oleh Hafiz sehingga tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh anak-anak Poninema. 18-21, 3 angka saja tertinggal kali ini. Tenggiri, Hafiz lakukan job. Angkat tinggi bola, mencoba peketek kali ini dari belakang. Open back flashing saja bola. Menyentuh net tadi, sayang sekali upaya berhasil tadi menyelamatkan bola. Namun sayang ada pemain membelai net tadi Tenggiri. Kembali lakukan serve kali ini Asis, sudah dilakukan. Angkat tinggi bola, mencoba lagi-lagi penempatan. Berhasil kali penempatan bola yang dilakukan oleh Ardi nomor punggung 7. Kembali Ardi mencoba lakukan serve. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola di sana, open back kali ini. Arif kurang sempurna tadi, kembali balasan kembali Dafa. Keluar saja smash yang dilakukan oleh Dafa tadi sehingga lagi-lagi menambahkan angka 23-19. Lampu kuning sudah mulai kelihatan dari jarak pandang 4 km. Hati-hati untuk Tenggiri kali ini. Kembali lakukan shot nomor punggung 5 kali ini. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola mencoba kali ini. Dafa berhasil kali ini. Dafa tidak dapat dihalau dengan sempurna tadi oleh blocker daripada anak-anak Poninema sehingga mengantarkan di skor 20-23. Kembali lakukan serve kali ini Indra, yang serve saja dilakukan. Angkat tinggi bola, masih ada penyelamatan di sana. Kembali Ari berhasil kembali kali ini yang dilakukan oleh Habibie. Kembali mengantarkan match point 24-20 untuk Poninema. Satu angka lagi dapat menutup set yang kedua ini. Kembali Habibie, angkat tinggi bola kali ini Habibie. Cangcap, masih dapat diselamatkan kembali. Keluar sayang sekali. Sehingga set berakhir yang kedua ini 25-20. Kembali dimenangkan oleh Poninema. Gracias.
kali di kelapangan pertandingan. Sementara pasangan nomor punggung 2 kali ini Indra. Saudara Tuan Cap akan tinggi berapa cepat kali ini presisi ke belakang. Lagi-lagi ada tenggiri kali Tuan serangan. Berhasil kali ini tenggiri menghasilkan skor pembuka 1-0. Kembali kali ini melalui tangan Indra. Masih lakukan jaksa. Sudah dilakukan angkat tinggi bola di sana. Masih ada penyelamatan bola PKT dilakukan Habibi. Terkaget saja masih ada serangan balik. Berhasil kembali kali ini tenggiri. Sehingga skor kedudukan sementara menjadi 2-0 di set yang ketiga ini. Kembali lakukan sub Indra. Kali ini mencoba. Jaksep saja dilakukan. Berhasil kali ini masuk kembali lagi-lagi tenggiri. Sehingga kembali skor kedudukan 3-0. Hati-hati kali ini untuk voli mewah. Kembali kali ini lakukan sub melalui nomor punggung 2. Indra sudah dilakukan jaksep kali ini. Masih dapat diselamatkan nomor spek kali ini. Ari. Saja lari kurang sempurna penyelamatan yang terkaget-kaget dari tenggiri tadi sehingga mampu membuka skor pertama 1-3. Kembali Arif kali ini mencoba lakukan sub, sudah dilakukan kurang sempurna. Kali ini Arif melakukan subnya tadi sehingga kembali memperjauh ketertinggalan tenggiri 4-1. Kembali Dodi, jaksel saja dilakukan. Masih ada penyelamatan bola di sana. Lagi-lagi kembali dorong saja bola. Sayang sekali kali ini tidak mampu membaca datangnya bola sehingga tidak ada mampu diselamatkan tadi oleh anak-anak tenggiri. Kembali melalui nomor punggung 12 lagi Panani mencoba lakukan sub. Sudah dilakukan angkat tinggi bola. Open spek kali ini masih dapat diselamatkan. Kembali lagi-lagi. Oh, masih terjadi bola rebound. Kembali masih dapat dibendung. Untuk kesekian kalinya tadi bertubi-tubi sebesar mampu dibendung dengan sempurna oleh anak-anak voli mewah. Kembali kali ini jaksa dilakukan. Denny sudah dilakukan angkat tinggi bola mencoba kali ini tenggiri. Menyentuh net kali ini blok yang dilakukan oleh nomor punggung 3 Habibi tadi. Lagi-lagi tenggiri mencoba untuk memperjauh ketertinggalan 5-3 kedudukan sementara. Sudah dilakukan sub angkat tinggi bola mencoba kali ini. Dan keluar saja bola. Ternyata tidak mampu dimanfaatkan dengan baik tadi oleh anak-anak voli mewah. Sehingga tenggiri kali ini kembali memimpin 3 angka sementara 6-3. Lakukan sub kembali Ardi. Angkat tinggi bola open spek di sana kembali. Kembali kali ini Habibi menghantam dari pertahanan anak-anak tenggiri. Kembali lakukan sub kali ini Habibi. Dan sub saja keras tadi masih dapat diselamatkan kembali kali ini. Hati-hati masih agak lembab kali ini lapangan. Lihat kembali lagi-lagi terjadi kepresetan yang cukup bahaya. Kembali kali ini penguasaan bola melalui tangan Habibi kali ini baru punggung 3. 5-6 kali ini kedudukan sementara. Angkat tinggi. Keluar kali ini Habibi kurang maksimal melakukan jaksop tadi sehingga bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali kali ini skor pertama untuk tenggiri 7-5 kedudukan sementara. Lakukan jaksop kali ini Amo. Sudah dilakukan keluar saja dibalas tadi. Sama-sama melakukan jaksop yang keluar. Kembali asis kali ini melalui tangannya akan mencoba lakukan sub. Pelan saja masih ada libero di sana kembali selamatkan berangkat tinggi bola di sana. Dihantam saja oleh Indra tadi. Namun sayang bola nyangkut di bibir net. Kembali kali ini voli lima mampu menyamakan skor kedudukan sementara 7-7. Lagi-lagi dibalik kali ini kedudukan sementara melalui nomor punggung 14 Nafis tadi berhasil menempatkan bola di tempat yang kosong. 8-7 kedudukan sementara. Sudah dilakukan Nafis angkat tinggi bola mencoba kali ini kembali. Tidak mampu
mampu kali ini dibentuk dengan sempurna. Spesial yang dilakukan oleh anak-anak voli Neva. Lagi-lagi terjadi bola imbang kali ini 8 sama. Ari kali ini mencoba lakukan serve. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola, open space di sana. Disampaikan kepada pengendara mobil Hyundai dengan plat nomor F1065HI. Mobilnya lampunya masih menyala, Mas. Disampaikan ulang kepada pengendara mobil Hyundai berplat nomor F1065HI. Lampunya masih menyala. Terima kasih. Banyak hakinya kayaknya. Kembali lakukan shot, kembali angkat tinggi tenggiri mencoba dari belakang kali ini. Placing saja bola masih dapat selamatkan. Jatuh bangun aku mengejarmu. Tidak mampu diselamatkan dengan baik kali ini. Padahal libero dan jungkir balik kali ini. Lagi-lagi kembiri kali ini lakukan serangan. Indra sudah dilakukan angkat tinggi bola mencoba kali ini. Meledak ke boom. Kali ini berhasil lagi-lagi Habibi. Tanpa kawalan yang sempurna tadi mampu menancapkan bola nuklir sehingga tidak mampu diselamatkan dengan baik. Kembali rebound, angkat tinggi bola kali ini. Arifkan asis. Yo pelanggaran ya. Yuhu. Kembali jaga seperti kita dalam pertandingan masih melalui sangat arif kali lapan jam sudah dilakukan. Angkat tinggi bola kembali open back tadi masih dapat diselamatkan kembali kali ini. Serangan balasan cetur kembali lagi Habibi kali ini berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada. Oke, turunkan motormu. Melalui tangan Arif kali ini mencoba lakukan jab. Sudah dilakukan angkat tinggi bola di sana. Flashing saja keluar saya bola tadi. Tidak berhasil kali ini. Lagi-lagi melalui tangan Arif kali ini lakukan jab. Sudah dilakukan kurang sempurna kembali. Mencoba menyelamatkan bola sayang sekali. Terlebih dahulu meninggalkan sehingga tim on diminta oleh Tenggiri. 14-10. Kembali kali ini menyaksikan set yang ketiga. Ada libero di sana menerapkan berlangkah tinggi. Kembali kali ini pressing saja Amo. Menyentuh net kali nomor punggung 8. Asis tadi. Sehingga kembali berupaya kali ini Tenggiri mengejar ketertinggalan 11-14 kedudukan sementara. Kembali Dodik lakukan splashing saja keluar tadi bola. Sehingga kembali kali ini Polinema memetik skor kembali tambahan di set yang ketiga. Melalui nomor punggung 12 Farani. Sudah dilakukan angkat tinggi bola open space kali ini dibentuk kali di sana. Masih dapat dibendung tadi sehingga bola terlalu pelan tidak mampu melewati blok daripada anak-anak Polinema. Kembali Farani lakukan serve sudah dilakukan kurang sempurna kali ini melakukan passing. Pressing saya Amo angkat tinggi bola asis. Ini namanya asis penyumbang terbanyak skor untuk Polinema pada malam hari ini. Kembali lagi-lagi melakukan sep kali mencoba nomor punggung 12 Farani sudah dilakukan kembali kurang sempurna terjadi bola ribol kali ini kembali keluar saja bola tadi dihantam saja dari bawah sehingga kembali tidak berhasil melakukan serangan. Kembali melalui nomor punggung 7 Ardi kali ini melakukan sep sudah dilakukan angkat tinggi bola di sana. Kurang sempurna penyelamatan bola kembali. Lagi-lagi Ari kali ini. Angan-angan di depan mata. Namun apalah daya tangan tak sampai. Kembali membuang-buang sia-sia tadi bola. Lakukan cap. Sudah dapat angkat tinggi bola mencoba. Yeay! Begitu dong.
Kembali Habibie kali ini mampu menyelesaikan service yang cukup baik tadi. Lagi-lagi penguasaan bola di tangan Habibie kali ini. Jangsem angkat tinggi bola Habibie. Kembali kurang sempurna. Dava keluar saja bola. Tidak mampu melakukan pressing tadi Dava. 19-13. Kembali kali ini penguasaan Habibie. Angkat tinggi bola kali ini. Habibie kurang sempurna kali penerimaan bola. Pressing yang dilakukan. Angkat tinggi bola. Pressing penempatan saja. Kembali serangan dilakukan. Terlepas tadi passing yang dilakukan oleh Habibie. Sehingga mampu tadi Amo memanfaatkan kesempatan yang ada. 14-19 kali kedudukan sementara. Lagi-lagi Amo mencoba jaksep. Sudah dilakukan. Pelan saja angkat tinggi bola kembali. Kali ini berhasil Denny kali ini. Pemain yang memiliki postur tidak begitu tinggi, namun mempunyai keakuratan pukulan yang sangat luar biasa. Lagi-lagi nomor punggung 8 ke 8 jam. Kembali kurang sempurna angkat tinggi bola di sana. Masih dapat diselamatkan. Kembali angkat bola pressing saja kembali. Lagi-lagi dorong saja bola ke belakang. Kembali Denny. Lagi-lagi masih dapat diselamatkan. Kembali serangan balik. Lewat bawah tadi penyelamatan bola. 15-20 kali kedudukan sementara. Mencoba kali ini melalui tangan Nafis lakukan shot. Sudah dilakukan. Angkat tinggi bola di sana kembali. Ari mengenai pucuk tangannya tadi. Namun sayang bola tetap masuk saudara-saudara. 21-15. Lakukan shot kali ini Ari. Sudah dilakukan. Angkat tinggi bola. Open space di sana kembali tenggiri. Kembali kali ini ke lapangan pertandingan. Jangsa dilakukan dari Dava. Masih dapat diselamatkan kembali kali ini. Dani berhasil kali ini. Dani saudara-saudara menghantarkan dari blocker daripada anak-anak Tenggiri. 22-16. Dani kali ini lakukan sub. Sudah dilakukan angkat tinggi bola di sana. Open spek kali ini. Masih dapat diselamatkan kali ini. Lagi-lagi serangan balasan kembali. Bekete tidak sempurna kali ini Amo. Kembali 23-16. Lampu kuning sudah menyala kali ini. Hati-hati untuk Tenggiri. Kembali mencoba lakukan sub. Sudah dilakukan angkat tinggi bola. Keluar saja bola tadi. Tidak berhasil dilakukan oleh maksimal daripada anak-anak Poli Nembak. Kembali Indah kali ini mencoba lakukan sub. Dan sub saja dilakukan. Pelan saja keluar tadi bola. Kembali tidak berhasil. Kembali match point dihasilkan oleh Poli Dewa. 24-17. Kembali kali ini melalui tangan Arif. Sudah dilakukan. Kurang terhasil kali ini. Kembali pressing. Dorong saja Amo. Kembali kurang sempurna sayang. Kembali kali ini asis tidak berhasil untuk terakhir kalinya. 18-24. Kembali mencoba Dodi kali ini melakukan serve. Sudah dilakukan. Angkat tinggi bola. Ada libero di sana kembali. Ya toh, tenang toh. 25-18 dimenangkan kembali oleh Poli Nembak. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kedua tim yang telah bertanding dengan penuh sportivitas dan semangat jiwa untuk melaksanakan